sekarang masih agak lumayan lah, cuma ada beberapa tempat ya. Kami dari Kusam. Dari mana tadi? Mario. Dari Mario, ya, kami dari Mario. Karena ada kejadian khusus di Mario, maka untuk menjaga keamanan, penghitungan suara kita alihkan di kantor desa. Kantor desanya. Kami sedang menuju kantor desa ini, ada 3 kepolisian, 2 panwas, saya PPK. Dan ini perjalanannya cukup luar biasa. Ya, ini surat suara. Ini dia. Nah, ini di belakang beberapa teman. Ya. Oke, inilah dia perjalanannya. Luar biasa. Saya digonceng oleh Pak Kapolsek. Wah. Ya, inilah dia. Demi keamanan, kelancaran untuk perhitungan, maka kami langsung dan PPS langsung mengambil sikap yang luar biasa. Ya, inilah dia perjalanan. Luar biasa, hati-hati Pak Kapolsek. Berarti ini lebih lagi lah Pak ya jalannya ya, lebih dari lagi ini. Ini jalan sudah kayak kubangan karena memang hampir tiap saat juga mobil dengan membawa barang, mungkin kayu atau batu atau material lain, semen dan lain sebagainya. Ini dia perjalanannya luar biasa, cukup panjang, sekitar 1,5 kilo jalan itu. Ini perjalanan, saya melihat ada motor yang ambles. Saya harus bantu dorong. Ya, ini dia perjalanan. Saya ingin berusaha membantu. Oh, ternyata bisa motornya langsung kembali. Ya, ini dia. Aduh, Pak Kapolsek diseret motor. Pak Kapolsek dulu, Pak Kapolsek. Motornya. Bantu-bantu, oh, bisa. Balik mas, dan motor terampas deh. Iya. Oke, ini perjalanan yang luar biasa dengan tantangan, risiko. Ya, ini dia Pak Kapolsek kami, Pak Sulianto. Sulianto. Wow, kuat Pak, kuat. Wow, mantap Pak. Aduh, mantap. Ini tantangan luar biasa. Baik, wow, hati-hati pak, terus tancap, mantap. Hati-hati pak, pelan-pelan pak. Iya, jangan melawan arus. Wow, cukup luar biasa ini tantangan. Ini Pak Denny. Wow. Dengan motornya yang luar biasa. Iya. Dua kali dah ngomong sama. Iya. Bukan. Mampu enggak? Ya. 1, 2. Tarik ya.
Oke. Jadi enggak usah dilawan dia nih. Sempat aku bawa motor aku tadi, teriaklah aku. Oke, ini dia perjalanannya. Aduh, cukup sudah.